Saat regular season IBL Tokopedia 2022 selesai, sebagian pemain tidak istirahat. Mereka langsung bersiap menghadapi SEA Games 2022 di Vietnam pada tanggal 12 hingga 13 Mei mendatang. Sementara untuk TC Timnas Indonesia akan dimulai pada 11 April di Jakarta. Salah satu pemain yang masuk TC adalah Andakara Prastawa Diaksa yang kini lebih stabil dan dewasa. Bukan hanya soal usia, pemain yang membela klub Pelita Jaya Bakri Jakarta tersebut lebih punya kedewasaan dalam bermain. Lihat saja dari penampilannya selama musim reguler IBL Tokopedia 2022. Sebagai kapten tim, Prastawa bisa bermain sangat baik dengan kontribusi 11,6 PPG dalam semusim. Selain itu, dia hanya melakukan 1,9 turnover game yang menunjukkan bahwa dirinya bermain lebih dewasa. Kedewasaan dalam bermain juga dapat dilihat dari field goal persentase Prastawa selama musim 2022. Dia mencetak 25 tembakan dari 107 percobaan atau dengan persentase 48,6%. Jadi peran Prastawa untuk Timnas Indonesia di SEA Games nanti sangat besar. Pengalamannya di SEA Games juga sudah sangat banyak. Prastawa sudah tampil di SEA Games 2015, 2017, dan 2019. Soal kestabilan, Prastawa juga tidak mengalami penurunan drastis dalam performanya. Data statistik mencatat bahwa dirinya mencetak 12,5 PPG di musim 2021 dan kini mencetak 11,5 PPG. Kemudian dari rebound, Prastawa mencetak 3,0 RPG di musim 2021 dan di musim 2022 dia mencetak 2,7 RPG. Sedangkan untuk assist, musim lalu Prastawa mencetak 4,9 assist per game dan kini berkontribusi 3,6 RPG. Meski membuat perubahan dari sisi manajemen dan kepelatihan, tampaknya belum ada yang menggantikan Andakara Prastawa di Timnas Indonesia. Oleh karena itu, Prastawa bakal menempati posisi tim inti di Timnas nanti. Kamis sore 31 Maret 2022, Basket Hall Senayan diguyur hujan deras. Fans IBL bergeming, mereka tetap datang. Basket Hall penuh sesuai kapasitas yang dibatasi mengikuti prokes pandemi, dan mereka memakai masker N95 seperti yang disyaratkan IBL. Setelah 2 tahun absen, IBL dengan CEO-nya Junas Mirardiarsah dan seluruh jajarannya berhasil menggelar event berjudul IBL Tokopedia All-Star 2022 yang ditunggu-tunggu fans yang ingin melihat aksi pilihan mereka dan juga ditunggu pemain untuk menghibur sekaligus membuktikan kepada fans mereka pantas dipilih. Event dengan tema Blast from the Past ini membuat penonton merasakan perjalanan sejarah kompetisi basket Indonesia. Sebelum acara utama All-Star Game digelar, diadakan lebih dulu pertandingan antara selebritis. Dua tim yang bertanding di Celebrity Game dilatih oleh Bambang Hermansyah dan Ali Budimansyah, pelaku perjalanan sejarah basket tanah air yang kebetulan kakak adik. Bambang Hermansyah bermain di dekade 1980-an sebagai guard Indonesia Muda, Pelita Jaya, Asaba, dan tim nasional. Ali Budimansyah besar di Indonesia Muda, kemudian lanjut ke Pelita Jaya dan Aspak. Beberapa selebritis di antara mereka menunjukkan bahwa mereka memang pemain basket. Yang jelas dengan fanbase mereka masing-masing, IBL menambah fans baru. Raffi Ahmad, bosnya Ranspik, bukan hanya antusias sebagai owner, tetapi juga sebagai pemain. Raffi bermain offense dan defense sama intensnya, mencetak poin dan steal, kadang sprint hampir sepanjang lapangan. Hasilnya, timnya mengalahkan tim Baing Wong 4-2-3-8. Acara utama All-Star Game pun digelar.
tim merah dengan Kapten Arki Wisnu melawan tim putih dengan Kapten Caleb Ramot Gemilang. Pemain masing-masing tim adalah tim merah, Arki Dikani Wisnu, Hardianus Lakudu, Sandi Ibrahim, Rio Disi, Patrick Nicholas, Widianta Putra, Dem Dayen, Kelvin Sanjaya, Ali Bagir, Yonatan, Randy Bell, Tyree Robinson, dan pelatih Yobel Sonda. Sedangkan tim putih, Safar Nyukik, Taj Davis Spencer, Abraham Damar Grahita, Yuda Saputra, Reza Guntara, Ruslan, Fisyaiful Amir, Stefan Wilfredo, Rico Aditya, Bima Rizky, Vincent Rivaldi Kosasi, Caleb Ramot Gemilang, dan pelatih David Singleton. Melihat line-up di atas, seorang fans online IPL berkomentar, "Tidak usah susah-susah, jadikan mereka tim nasional." Fan ini tidak salah, awalnya pertandingan terlihat lebih entertaining daripada fighting. Tim putih dengan 5-3 poin berturut dari Caleb Ramot Gemilang unggul jauh. Tapi semakin kesana, tim merah memberikan perlawanan ketat. Defense berperan dan defense lah yang menentukan siapa yang menang, seperti yang dikatakan MPV Safar Nyukik di wawancara closing. "We played defense," katanya, ketika tim merah tiba-tiba bangkit mengejar di menit-menit terakhir. 102-100 untuk tim putih berkat 2 poin terakhir dari jumper Abraham Damar Grahita. Safar Nyukik, pemain NSH Mountain Gold Timika ini mencetak 26 poin. Caleb Ramot Gemilang mengemas 19 poin dan Yuda Saputra menyumbang 16 angka. Tim merah Randy Bell mencetak double-double dengan 25 poin 10 rebound. Tyree Jamal Robinson mencetak 26 poin dan Dem Dayen dengan 22 poin. David Singleton atau yang akrab disapa Coach Dev sudah menjadi fenomena baru di IPL. Dalam 3 musim terakhir dia selalu sukses membawa tim berkembang sesuai dengan harapan. Meski Dev belum pernah juara, namun kali ini dia bakal meramaikan IPL All-Star 2022 sebagai pelatih di tim putih. Dev datang ke Indonesia pada musim 2020. Saat itu dia menangani tim Pasifik Kaisar Surabaya. Meski kala itu dia gagal lolos ke playoff, setidaknya Dev memberi warna baru di basket Indonesia. Saat itu Pasifik mengoleksi 5 kemenangan dari 13 game sebelum liga dihentikan karena pandemi COVID. Kiprahnya berlanjut ke tim Bima Perkasa Jogja di musim 2021. Untuk tahun kedua ini Dev terbilang cukup sukses. Dia sukses meramu tim muda Bima Perkasa menjadi salah satu peserta playoff. Mereka memenangkan 9 pertandingan dari total 16 game. Dev juga terpilih sebagai Coach of the Year di musim tersebut. Musim ini Dev menangani Prawira Bandung, tim yang jadi salah satu favorit peraih gelar juara musim ini. Sejauh perjalanan IBL Tokopedia 2022, Prawira sudah menang 15 kali dari 18 game. Dev pun mendapatkan kehormatan sebagai pelatih tim putih. Lebih istimewa lagi, ada 4 pemain Prawira di sana, yakni Abraham Damar Grahita, Yuda Saputra, M. Reza Fahdani Guntara, dan pemain asing Taj Davis Spencer. Dev akan berhadapan dengan Yobel Sondak sebagai pelatih tim merah. Pastinya IBL fans semakin tidak sabar menyaksikan perang bintang tahun ini. Tunggu aksi mereka di IBL All-Star 2022 yang bisa disaksikan langsung di Hall Basket Senayan Jakarta atau juga disiarkan langsung melalui video.com.
Sejumlah public figure dan influencer tanah air menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan FIBA Asia Cup 2022. Tiga hari menjelang hitung mundur 100 hari turnamen basket terbesar antar negara Asia itu. Dukungan tersebut terlontar dalam acara ngobrol bareng anak basket di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat 1 April 2022 sore. Sejumlah public figure dan influencer yang hadir, yakni Raffi Ahmad, Ujo dan Yosi Project Pop, Asri Welas, Augie Fantinus, Erika Karlina, Andovi Daloves, Rayi Putra, dan Rahel Venya. Raffi menyampaikan dukungan besar kepada panitia lokal untuk menggelar acara dengan sukses. Ia sangat antusias, terlebih saat ini telah memiliki klub basket Ranspik Basketball yang berlaga di kompetisi IBL Tokopedia 2022. Ujo yang punya podcast basket bersama Ogi pun mengaku senang akan digelarnya FIBA Asia Cup 2022 di Indonesia. Tentu kita akan support kejuaraan ini, ujar Ujo. Sementara Asri Welas berharap banyak terhadap FIBA Asia Cup 2022, tidak hanya saat penyelenggaraan saja, melainkan setelahnya. Ia berharap efek lanjutannya akan baik untuk Indonesia. Mudah-mudahan FIBA Asia Cup akan membawa Indonesia mendunia, ujar sosok yang dikenal sebagai aktris, model, dan komedian ini. Sementara Rayi Putra, yang juga personel grup vokal RUN, berharap bola basket akan semakin bergaung ke depannya, terutama dari sisi entertainment. Kalau kita lihat kompetisi NBA, entertainment musik dan bola basket tidak bisa jauh-jauh. Semoga bola basket kita bisa sampai ke sana nantinya dengan adanya FIBA Asia Cup nanti, kata dia. Anggota FIBA Board Erick Thohir menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa sukses berprestasi di FIBA Asia Cup agar dapat tampil di FIBA World Cup tahun depan. Indonesia sudah terkenal punya pengalaman menggelar event-event kelas dunia, Asian Games, MotoGP, FIFA World Cup U20. Saya kira untuk penyelenggaraan Indonesia tidak masalah. Sekarang yang kita harapkan prestasi timnasnya. Saya kira Perbasi sudah berusaha cukup keras dan serius mempersiapkan timnas terbaik, kata Erick. Ia mengapresiasi langkah Perbasi mendatangkan pemain-pemain terbaik Indonesia dari seluruh dunia seperti Derek Michael dan Marques Bolden. Perbasi juga mendatangkan pelatih fisik dan individual skill dari Amerika Serikat. Adapun Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan basket masuk dalam desain besar olahraga nasional. Ia mengatakan pemerintah memiliki program mencari talenta-talenta terbaik olahragawan, termasuk bola basket, agar dididik menjadi pebasket kelas dunia. FIBA Asia Cup ini menjadi kesempatan bagi tim nasional kita untuk menuju FIBA World Cup nanti. Semua pihak harus sama-sama berjuang, kata Menpora Amali. Ketum PP Perbasi Dani Kosasih mengatakan bahwa respon publik baik terhadap bola basket. Bola basket bisa melibatkan pemerintah, para petinggi pemerintah, dan selebritis. Ketua Panitia Pelaksana FIBA Asia Cup 2022, Junas Miradiarsyah, berterima kasih atas dukungan public figure dan influencer ini. Menurut dia, peran mereka sangat penting untuk menggemakan hajatan besar bola basket di tanah air ini. Amarta Hang Tuah memetik kemenangan atas Ranspik Basketball 65-53 pada lanjutan kompetisi IBL Tokopedia 2022 di Gedung Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu 23 Maret. Lakavius Kasaka Katen menjadi bintang Hang Tuah pada pertandingan tersebut dengan mencetak 20 angka. Di kubu Rans, Halsen Hayward dan Akim Scott masing-masing mengemas 14 poin. Hang Tuah memanfaatkan 14 kali kesalahan Rans untuk menjadikan 15 poin.
Sementara Rans hanya bisa membuat 8 angka dari 12 turnover yang dilakukan para pemain Hang Tuah. Bench player Hang Tuah juga lebih produktif. Mereka mampu mencatatkan 37 poin. Sementara dari Rans, bench player mereka hanya berkontribusi 23 angka. Hang Tuah juga berhasil membuat poin dari kesempatan kedua sebanyak 23 angka. Sedangkan Rans hanya mampu membuat 12 angka dari second chance. Laga berlangsung cukup ketat. Hang Tuah hanya unggul 1 angka pada kuarter pertama. Gunawan dan kawan-kawan mencetak 14 poin, sementara Bima Rizky Ardiansah CS mengumpulkan 13 angka. Pada kuarter kedua, Hang Tuah menambah selisih angka. Pasukan asuhan pelatih AF Rinaldo ini berhasil mengumpulkan 18 angka berbanding 12 angka yang dihasilkan oleh anak-anak asuhan pelatih Koko Heru Setionugroho. Hang Tuah menutup babak pertama dengan keunggulan 7 poin, 3-2-2-5. Kuarter ketiga, Rans berupaya mengejar ketertinggalan dan terhitung cukup berhasil melesakkan 15 angka dan menahan Hang Tuah hanya bisa mengoleksi 10 poin pada kuarter ini. Hang Tuah masih unggul tipis usai kuarter ketiga, 42-40. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah mampu terus menjaga jarak dan bahkan menambah keunggulan. Dengan memasukkan 23 poin berbanding 13 poin yang dihasilkan lawan pada kuarter terakhir, Hang Tuah akhirnya memenangkan laga dengan selisih 12 angka, 65-53. Kemeriahan babak reguler lanjutan kompetisi IBL Tokopedia 2022 berakhir sudah setelah berlangsung dari 3 hingga 30 Maret. Alhamdulillah, 132 game dalam 29 hari bubble lancar terselesaikan. Lebih menggembirakan adalah tanpa kasus COVID-19 dan antusiasme tinggi dari penonton, kata Direktur Utama IBL Junas Mirardiarsyah. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim, pemain yang berjuang tanpa patah semangat, meninggalkan keluarga dan kerabat selama sebulan penuh untuk berada dalam gelembung, sambung Junas. Kita telah membuktikan bahwa bersama kita bisa, strong together, tegas Junas. IBL juga gembira dengan sengitnya pertarungan pada babak reguler yang diikuti 16 tim. Banyak pertandingan-pertandingan ketat membuktikan makin merata dan tersebarnya kekuatan klub-klub peserta IBL tahun ini. IBL juga semakin memperkuat sajian-sajian spotainment, tuturnya. Kini IBL Tokopedia 2022 akan menapak pada babak playoff yang akan diikuti 8 tim terbaik pada bulan Agustus mendatang. Dipastikan laga-laga tersebut bakal semakin seru. 8 tim yang berhak ke babak playoff adalah Pelita Jaya Bakri, Satria Muda Pertamina, Prawira Bandung, NSH Mountain Gold Timika, West Bandits Kombi Parsolo, Dewa United Surabaya, Amarta Hang Tuah, dan Ranspik Basketball. Sampai jumpa di bulan Agustus, mari kita tetap jaga liga kita dengan disiplin tinggi, pungkas Junas. Pemain Tangerang Hawks, Jaren Kram, tampil sebagai yang terbaik dalam IBL Tokopedia All-Star 2022 di Gedung Basket Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Kamis 31 Maret.
Jaren mengungguli Dame Dian pada babak final. Jaren mengumpulkan total nilai 93 dari 2 kali kesempatan dunk, sementara Dame mendapatkan nilai 83. Sejatinya pemain Pacific Kaisar, Tyrone Criswell, juga berhak maju ke final. Tapi sayang dia mengalami cedera seusai melakukan dunk di babak penyisian. Pemain lain yang juga berpartisipasi pada dunk kontes ini adalah Kendall Yancey, Bali United, dan Lakavios Kasaka, Amarta Hang Tuah. Dewa United Surabaya, notabene tim baru, karena mereka menggunakan nama tersebut untuk pertama kali di IBL Tokopedia 2022. Tapi sebenarnya mereka adalah tim lama yang sudah akrab dengan IBL fans sejak tahun 2020. Karena secara kerangka tim, mereka tidak berubah sejak Laufre Surabaya hingga menjadi Dewa United Surabaya. Head coach Andika Supriyadi terbukti menjadi pelatih yang cocok untuk tim ini. Dia mampu menggabungkan pemain senior dengan junior, serta terakhir di musim 2022 dinilai sebagai tim bertabur bintang. Ini tugas yang berat karena Coach Bedu harus bisa menurunkan ego masing-masing pemain. Pada musim 2021, saat liga tidak diperkuat pemain asing, Dewa United benar-benar ada di titik terendah. Mereka kehilangan banyak pemain kunci seperti Daniel Wenas, Dimas Muhari, hingga Galang Gunawan. Tetapi Coach Bedu bisa memotivasi pemain untuk improv, seperti Kevin Moses Putirai. Kalau secara keseluruhan, Dewa United saat itu mencetak rata-rata 70,8 PPG, 41,9 RPG, dan 14,7 EPG. Pada tahun 2022, masuk beberapa nama-nama besar di basket profesional Indonesia, seperti Saverius Prawiro dan Caleb Rambut Gemilang. Juga jangan lupa bahwa Dewa United masih punya Jamar Andre Johnson. Musim ini mereka mencetak 72,7 PPG, 38,7 RPG, dan 19,3 EPG. Dari catatan rata-rata ini bisa diketahui, kalau dari poin dan assist mereka sangat baik dan meningkat. Tapi rebound menurun, karena kemungkinan ada pengaruhnya dari performa pemain asing yang kurang bagus. Hasil-hasil pertandingan musim ini membuktikan bahwa Dewa United merupakan tim yang punya pengalaman. Kalau mereka bisa mengatasi kekurangan, maka Dewa United bisa jadi tim yang sangat berbahaya. Kemenangan DNA Bima Perkasa Yogyakarta atas Ranspik Basketball 5753 di lanjutan seri 2 IBL 2022 di Bandung 1 Februari adalah kemenangan penuh sejarah. Selain menjadi kemenangan perdana untuk Bima Perkasa, hasil itu juga menjadi kemenangan perdana pelatih perempuan pertama di Liga Profesional Putra Indonesia, Kartika Siti Aminah.
Ya, seperti kita tahu bersama, Bima Perkasa mengangkat pelatih yang akrab disapa Ika ini tepat sebelum Seri 2 Bandung digelar. Pengangkatan coach Ika sendiri cukup menarik mengingat dirinya sebenarnya tidak ada di tim untuk musim ini. Bima Perkasa mendapuk Din Murai sebagai kepala pelatih dan Ole Halim sebagai asisten. Setelah tak sekalipun menang dari 4 game di Seri 1 Jakarta dan bermain cukup buruk, manajemen pun memutuskan mengontak Ika yang musim lalu bertugas sebagai asisten David Singleton. Menariknya, Singleton pula yang menjadi lawan perdana Ika sebagai kepala pelatih. Di game perdananya itu, Ika harus mengakui ketangguhan Prawira Bandung yang tampak sangat bertenaga tampil di kandang mereka. Berikut ini fakta singkat Coach Ika yang diambil dari situs mainbasket.com. Bermain basket sejak kecil. Ternyata ada alasan kuat kenapa pemilik tim berikan kepercayaan kepada Kartika Siti Aminah sebagai pelatih kepala tim basket Bima Perkasa. Ternyata Coach Ika telah mahir bermain basket sejak kecil. Dirinya juga merupakan pemain basket wanita profesional di Raja Wali Sakti. Setelah pensiun sekitar 2008 sebagai pemain basket profesional, dirinya mulai mengawali karir sebagai pelatih. Bermula jadi pelatih tim SMA. Coach Ika bermula sebagai pelatih di SMA Frateran Surabaya. Kemudian mendapat kesempatan melatih Universitas Airlangga untuk tim putrinya. Kemudian ke Fever selama 3 musim, PON Jawa Timur Putri, dan lalu ke UGM. Baru musim lalu Coach Ika akhirnya merapat ke Bima Perkasa. Pelatih wanita pertama di IBL. Kartika Siti Aminah merupakan pelatih wanita pertama di IBL, Liga Basket Profesional Tanah Air. Kartika Siti Aminah mencatatkan sejarah sebagai wanita pertama yang menjadi pelatih kepala sebuah tim basket profesional Bima Perkasa di musim 2022. Berhasil kalahkan Rans United. Debut pertama Kartika Siti Aminah sebagai pelatih kepala di Bima Perkasa tidak begitu baik. Tim asuhannya kalah saat melawan Prawira Bandung dengan skor 5-3-7-5. Namun pada laga selanjutnya melawan klub basket milik Raffi Ahmad, Rans Peak Basketball, Bima Perkasa berhasil menang dengan skor 5-7-5-3. Tentu ini penting bagi tim dan Coach Ika untuk semakin percaya diri. Demikian fakta singkat dari Coach Ika. Jika kamu punya fakta menarik lainnya seputar Coach Ika, silakan tulis di kolom komentar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian fundamental adalah sesuatu yang mendasar dalam suatu hal. Istilah fundamental banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk salah satunya di olahraga bola basket. Fundamental merupakan pondasi dari setiap individu yang bermain bola basket. Dalam pembelajaran fundamental, yang harus ditekankan tentang bagaimana caranya fundamental dan kenapa harus belajar fundamental, dibanding hanya sekedar melakukan gerakan fundamental. Tanpa fundamental yang kuat, mustahil anak didik menjadi pemain basket yang berkualitas. Bahkan dalam buku Long Term Athlete Development Kanada,
dicontohkan bahwa pada level tertinggi, berlatih untuk merebut kemenangan, masih tetap dilakukan latihan fundamental, tetapi dengan persentase yang berbeda. Terdapat dua kategori fundamental di olahraga bola basket, yaitu fundamental movement skill dan fundamental basketball skill. Fundamental movement skill berhubungan dengan gerak tubuh seperti kelincahan, keseimbangan, koordinasi gerak tubuh, dan lain-lain. Sedangkan fundamental basketball skill berhubungan dengan kemampuan olahraga basket secara lebih spesifik, seperti menembak, mengumpan, lantun bola, serangan, dan bertahan. Metode pengukuran kualitas fundamental basketball skill dapat dilakukan dengan bantuan statistik, baik itu statistik tradisional atau statistik tingkat lanjutan dan tracking. Statistik. Pelatih dapat melihat kualitas fundamental basketball skill melalui box score. Fundamental lantun bola dapat dilihat pada bagian turnover. Fundamental mengumpan dapat dilihat pada bagian turnover dan assist. Fundamental serangan, meskipun masih belum secara detail, dapat dilihat pada bagian persentase keberhasilan, FG persen, baik itu 2 angka atau 3 angka, dan persentase tembakan bebas. Fundamental bertahan dapat dilihat pada bagian defensive rebound, steal, block, dan personal foul. Pengukuran melalui box score statistik tradisional dapat dikembangkan ke statistik tingkat lanjutan, seperti FG persen dikembangkan menjadi IFG persen. TOV dikembangkan menjadi persentase turnover, efisiensi tembakan, TS persen. Rebound dikembangkan menjadi persentase rebound, offensive atau defensive rebound. Tracking. Tidak semua kualitas fundamental dapat tercermin di statistik, baik itu tradisional maupun lanjutan. Tracking merupakan cara untuk mengatasi masalah kualitas fundamental yang tidak tercermin di statistik. Tracking sifatnya tidak terbatas. Para pelatih bisa mendapatkan data apapun yang dibutuhkan dengan tracking, asal memiliki niat yang lebih. Contoh dari tracking, yaitu peta tembakan, shot chart. Ketika statistik hanya membahas tentang efektivitas tembakan, tembakan masuk dan upaya tembakan, peta tembakan membuat selangkah lebih maju dengan melacak lokasi tembakan setiap pemain. Dengan peta tembakan, para pelatih dapat merencanakan dan memaksimalkan fundamental serangan yang efektif. Pengukuran kualitas fundamental basketball skill dapat menggunakan dua alat bantu, yaitu statistik dan tracking. Kedua alat bantu tersebut saling melengkapi. Jika statistik masih belum menggambarkan secara detail, maka digunakan tracking untuk menutupi kelemahan dari statistik. Dengan mengukur kualitas fundamental basketball skill melalui statistik dan atau tracking, diharapkan perencanaan untuk pembuatan program latihan dapat tepat sasaran, bukan dibangun berdasarkan asumsi. Timnas Bola Basket Indonesia memiliki sosok baru di jajaran manajemen. Ini menyusul masuknya nama Jeremy Santoso sebagai manajer. Debutnya menggantikan Maulana Fareza akan ditandai dengan persiapan Timnas menuju window kedua kualifikasi FIBA World Cup 2023, Zona Asia, Grup C. Menjadi suatu kebanggaan dan tanggung jawab yang besar bagi saya dapat ditunjuk oleh Perbasi dan BTN untuk menjalankan tugas sebesar ini. Target saya sangat strike forward. Saya harus dapat membantu membuat kondisi dan situasi terbaik untuk seluruh komponen tim,
agar dapat memberikan performa terbaik saat menjalankan tugasnya, sehingga dapat menghasilkan tim kita lolos ke Piala Dunia 2023, terang Jeremy. Sebagaimana diketahui, FIBA World Cup 2023 akan dilaksanakan di Senayan, Jakarta Pusat. Saat ini venue-nya sedang digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Indonesia menjadi tuan rumah bersama Filipina dan Jepang. Akan menjadi kebahagiaan bagi bangsa Indonesia jika timnas bola basket Indonesia kali pertama lolos Piala Dunia dan main di depan publik sendiri. Jeremy serius ingin mewujudkan target itu. Makanya dia memberikan porsi lebih banyak pada ketatnya penerapan protokol kesehatan di lingkungan timnas. Mengingat COVID-19 sangat tidak bisa diprediksi, di saat yang sama juga tidak bisa mengontrol virus tersebut. Maka dari itu yang dapat kita kontrol adalah ketaatan seluruh komponen tim terhadap COVID compliant rules yang sudah ditetapkan oleh FIBA, ucap pria yang juga presiden Ranspik Basketball. Kata Jeremy, akan diterapkan peraturan khusus kepada pemain dan official team selama ikut kualifikasi. Terutama ketaatan terhadap COVID compliant rules yang sudah ditetapkan oleh FIBA, sehingga timnas bola basket Indonesia bisa lebih fokus pada pertandingan. DNA Bima Perkasa Jogja mengalahkan Bumi Borneo Basketball Pontianak 76-64 pada lanjutan kompetisi IBL Tokopedia 2022 di Gedung Basket Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Minggu 6 Maret 2022. 3 points play David Atkinson mengawali angka pertandingan ini. Julius Kaisar Wongso dan Randy Bell membuat Borneo unggul. Atkinson mendekatkan tapi Julius kembali mencetak poin. Azarian Praditya kembali membuat selisih menempel satu angka. Restu Dwi Purnomo kemudian menyamakan kedudukan, 12-12. Bell dan Raymond Sariputra memberi tambahan jarak bagi keunggulan Borneo. Namun Bima Perkasa terus mengejar, bahkan berbalik unggul lewat poin dari Indra Muhammad dan Jordan Jacks. Bima Perkasa unggul di kuarter pertama, 18-17. Jax dan Praditya membawa Bima Perkasa menjauh 25-19, Borneo terus mengejar. Bima Perkasa unggul 4 poin 29-25, 5 menit akhir babak pertama setelah tembakan 2 angka Bell masuk. 3 points Adits dibalas 2 angka oleh Julius, tembakan 2 angka Jax dibalas 2 lemparan bebas Bell. Bima Perkasa akhirnya memimpin 8 angka menutup babak pertama, 41-33. Austin Mofunanya membuka angka bagi Borneo di babak kedua lewat free throw. Ikram Fadil beruntun melesakkan bola, ditambah layup Adit membuat Bima unggul 47-34 sebelum Tio mencetak poin buat Borneo. 3 points Fadil dan Indra membuat Bima memimpin 53-36 pada pertengahan kuarter ketiga. AA Ngurah Wisnu Budi Dharma Saputra mencetak angka, namun dibalas oleh Jax. David Panjaitan dan Restu Dwi Purnomo memperbesar keunggulan Bima yang akhirnya menutup kuarter ketiga pada kedudukan 6-1-4-1 setelah Jax mencetak angka terakhir di kuarter ini. Kuarter terakhir, Bima Perkasa terus mampu menjaga margin dan memenangi pertandingan, 76-61. Jordan Jax mencatat double-double dengan 17 poin dan 12 rebound. David Atkinson mengemas 12 angka. Restu Dwi Purnomo dan Indra Muhammad masing-masing menyumbang 11 poin dan Azarian Praditya berkontribusi 10 angka bagi Bima Perkasa. Randy Bell mengoleksi 22 angka bagi Bumi Borneo, diikuti oleh Julius Kaisar Wongso dengan 12 poin. We'll be right back.
Welcome back. Melalui surat pemanggilan dari Perbasi, Caleb Ramot Gemilang akan segera bergabung bersama Timnas Bola Basket Indonesia di training camp. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel Fakta Dunia IBL agar tidak ketinggalan berita seputar dunia basket Indonesia dari kami. Aktifkan juga loncengnya. Sesuai namanya, Caleb Ramot Gemilang mampu tampil gemilang di IBL 2022 bersama Dewa United Surabaya. Kerja kerasnya pun berbuah manis setelah kembali mendapat panggilan untuk comeback ke Timnas Indonesia Patriot. Pemanggilan kembali Caleb ke Timnas diumumkan langsung PP Perbasi pada Minggu 13 Februari 2022. Ini menjadi momen comeback lainnya bagi Caleb setelah musim ini pun menjadi penanda dirinya comeback ke IBL. Welcome back. Melalui surat pemanggilan dari PP Perbasi, Caleb Ramot Gemilang akan segera bergabung bersama Timnas Bola Basket Indonesia di TC persiapan Windows kedua FIBA World Cup Qualifier. Bunyi keterangan PP Perbasi di Instagram. Pemanggilan ini pun disambut optimis forward Dewa United Surabaya. Apalagi dari 6 pertandingan di IBL 2022, Caleb memiliki catatan statistik yang cukup mentereng. Pebasket 30 tahun itu mampu mengemas 100 poin, 22 rebound, dan 13 assist. Statistik yang membuatnya dilirik untuk kembali menjadi bagian Timnas Indonesia Patriot. Tentunya senang bisa dapat panggilan dan dipercaya lagi comeback ke Timnas. Mudah-mudahan bisa kasih yang terbaik, tutur Caleb. Pemain yang berposisi sebagai forward ini pun optimistis dengan materi Timnas saat ini. Sehingga diharapkan Indonesia Patriot bisa berbicara banyak di Windows kedua kualifikasi FIBA World Cup 2023 Grup C Zona Asia. Melihat materinya kalau untuk jangka pendek sih bagus-bagus ya pemainnya. Tapi kalau untuk jangka panjang, kita juga harus memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda. Apalagi mereka kan punya postur fisik dan kualitas yang bagus, pungkas Caleb. Pada Windows kedua kualifikasi FIBA World Cup 2023, Indonesia Patriot akan menantang tuan rumah Arab Saudi di Jeddah pada tanggal 24 Februari 2022. Kemudian dilanjutkan melawan Yordania di Amman pada tanggal 27 Februari 2022. Indonesia Patriot sudah negatif dari COVID. Kepastian ini didapat setelah melakukan tes usap PCR pada tanggal 22 Februari 2022. Mereka pun kini siap menatap lanjutan kompetisi IBL Tokopedia 2022. Hasil swab PCR per tanggal 22 Februari semua negatif. Swab kedua tanggal 27 Februari. Setelah itu swab PCR lagi tanggal 1 Maret. Harapan kami semua tetap sehat sampai selesai lanjutan IPL dan Patriot bermain dengan antusias dan energi baru. Terang manajer Indonesia Patriot, Jamin Mototoran. Setelah terbebas dari COVID, Indonesia Patriot langsung gaspol melakukan persiapan. Mereka latihan di GBK Arena Senayan, Jakarta Pusat. Mereka fokus melakukan pemantapan taktik dan strategi dari Coach Milos Pejic. Seminggu terakhir ini kami mengadakan internal game di latihan. Saya pikir Timnas sekarang ini kondisinya sangat kondusif dan solid, jelasnya. Belajar dari pengalaman jelang seri kedua di Bandung lalu, manajer Jamin memperketat protokol kesehatan di dalam tim. Namun demikian dia meyakini bahwa semua personil tim sudah punya tanggung jawab dan kesadaran masing-masing untuk lebih menjaga diri. Mereka juga percaya saling mengingatkan satu sama lainnya tentang bahaya COVID ini. Sebagaimana diketahui, jelang seri kedua Bandung lalu, Indonesia Patriot menyumbang personel terbanyak yang terpapar COVID-19. Pada tes pertama terdapat 8 nama positif COVID, giliran tes kedua
ditemukan total 18 personil terpapar COVID. Inilah yang jadi penyebab Indonesia Patriot gagal ikut seri kedua. Selain Indonesia Patriot, beberapa klub juga menyumbang positif COVID, sehingga IBL memutuskan untuk menunda kelanjutan IBL seri kedua di Bandung dan digelar kelanjutannya dengan sistem bubble di Gedung Basket Senayan Jakarta Pusat mulai 3 Maret mendatang. Sebanyak 132 pertandingan babak reguler akan digelar di sini hingga akhir bulan. Menatap lanjutan IBL 2022, Indonesia Patriot tidak bisa melakukan persiapan dengan full team. Ini karena Ali Bagir dan Aldi Rahman dibutuhkan tenaganya oleh Timnas Bola Basket Indonesia yang sedang bertarung di window kedua kualifikasi FIBA World Cup 2023, Grup C Zona Asia. Kedua pemain ini leader dalam tim, tentu berpengaruh, namun ada sisi positifnya juga. Pemain lainnya jadi lebih kompetitif untuk bisa masuk roster tim. Tapi kami tetap berharap Aldi dan Bagir bisa segera bergabung dengan Patriot setelah pulang nanti. Terang jamin. NSA Mountain Gold Timika memetik hasil gemilang pada hari pertama lanjutan kompetisi IBL Tokopedia 2022 di Gedung Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 3 Maret 2022. Randika Aprilian dan kawan-kawan menang atas Tangerang Hawks 78-37. Diawali poin dari Safar Nyukik, NSA kemudian menambah angka lewat Randika Aprilian. Richard Ross Jr. dan Denny Rai menipiskan selisih. Andre Rorim Pandey membawa NSA melesat 14-5. Layup Nyukik dan Jan Misel Panagan membuat NSA unggul 18-5 menutup kuarter pertama. Di kuarter kedua, NSA semakin produktif, mereka mampu mencetak 22 angka berbanding 11 poin yang dibuat oleh Tangerang Hawks. Hawks juga banyak melakukan turnover pada babak pertama dengan 13 kesalahan. Sementara NSA membuat 8 turnover. NSA menutup babak pertama dengan keunggulan 24 angka, 40-16. Di kuarter ketiga, NSA makin mengganas, sementara Hawks masih belum bisa menembus defense lawan dan mencetak angka. NSA konsisten dengan perolehan 22 poin, sementara angka yang dicetak Hawks hanya 6. NSA unggul 40 angka, 62-22. Unggul jauh membuat NSA bermain nyaman pada kuarter terakhir. Coach Antonio bisa merotasi dan memberi kesempatan bermain yang cukup. NSA akhirnya mencetak kemenangan dengan margin yang cukup jauh, 41 poin, 78-37. Rorim Pandey mencetak 16 angka, Nyukik mengemas 14 angka bagi NSA. Sementara Ross Jr. membuat 12 poin bagi Hawks. Pacific Kaisar Surabaya kini benar-benar menjadi tim menakutkan bagi setiap lawan.
Ramdan Yuwana dan kawan-kawan kembali meraih kemenangan. Kali ini atas pendatang baru Bumi Borneo Basketball Pontianak 7-7-4-2 pada lanjutan kompetisi IBL Tokopedia 2022 di Gedung Basket Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Rabu 9 Maret. Ini adalah kemenangan beruntun bagi Pasifik pada 4 pertandingan terakhir. Sebelumnya mereka menundukkan Amarta Hang Tuah Jakarta, Satya Wacana Salatiga, dan Tangerang Hawks. Arion Tio lebih dulu membuka 3 angka bagi Bumi Borneo. Austin Mofunanya memperbesar keunggulan. Namun Ramdan berhasil memulai angka Pasifik dengan 3 point. 2 free throw Kelvin Chrysler untuk Pasifik dibalas 3 angka dari Aangurah Wisnu Budi Dharma. Yonatan dan Tyron Criswell menyamakan kedudukan. Free throw Chrysler membuat Pasifik berbalik unggul 10-8 pada 5 menit awal. Pasifik melesat lewat angka dari Yonatan, Chrysler, dan Ellis 17-8. Raymond Sariputra dan Randy Bell menipiskan selisih. Pasifik unggul 17-12 menutup kuarter pertama. Pada kuarter kedua, Pasifik lebih perkasa. Mereka mampu melesahkan 18 poin dan memaksa Bumi Borneo hanya bisa mengoleksi 7 angka. Margin keunggulan pun menjauh. Pasifik memimpin dengan 16 angka, 35-19. Memasuki kuarter ketiga, laga berjalan seru. Pasifik mampu menghasilkan 23 poin berbanding 20 angka yang didapat oleh Bumi Borneo. Pasifik pun memimpin dengan 19 poin menghadapi kuarter terakhir, 58-39. Kuarter keempat, Pasifik justru makin merajalela. Bumi Borneo hanya mampu mencetak 3 angka pada kuarter terakhir ini. Sementara Arek-Arek Surabaya berhasil mengoleksi 19 poin. Pasifik meraih kemenangan telak, 77-42. Criswell mencetak 21 poin, Ellis menyumbang 18 angka, Chrysler mengemas 10 poin. Dari kubu Bumi Borneo tidak ada yang mencetak angka 2 digit. Julius Kaisar Wongso menjadi pengumpul angka terbanyak dengan 9 angka. Pelita Jaya Bakri berhasil menundukkan DNA Bima Perkasa Jogja 8-3-6-6 pada lanjutan kompetisi IBL Tokopedia 2022 di Gedung Basket Gelora Bung Karno, Jakarta Selasa 8 Maret. Dior Lolhon mencetak double-double dengan 26 poin dan 18 rebound. Regi Mononimbar mencetak 12 angka dan Govinda Saputra mengemas 12 poin bagi Pelita Jaya. Di kubu Bima Perkasa, Jordan Jax mencetak double-double dengan 16 angka dan 11 rebound. David Atkinson mengemas 16 angka dan Ikram Fadil membuat 10 poin. Bima Perkasa turun dengan formasi awal, Restu Dwi Purnomo, David Atkinson, R. Azarian Adit Praditya, Ikram Fadil, dan Indra Muhammad. Sementara Pelita menampilkan Andakara Prastawa Diaksa, Regi William Mononimbar, Muhammad Hardian Wicaksono, Govinda Saputra, dan Dior Lolhon. Pelita Jaya memanfaatkan Lolhon pada posisi center yang tidak bisa ditahan oleh Bima Perkasa. Di kuarter pertama, Lolhon sudah mencetak 15 angka, membawa keunggulan 26-17 bagi Pelita. Poin lainnya bagi Pelita dicetak oleh Prastawa, Govinda, Regi, dan Wicaksono. Wicaksono membuka angka pada kuarter kedua. Bima Perkasa memberikan perlawanan ketat. 5 menit awal kuarter, Pelita unggul 32-23. Di kuarter ini, Bima Perkasa mencetak 13 poin dan Pelita mengemas 12 angka. Pelita unggul 8 angka di babak pertama, 38-30. Wicaksono kembali mengawali poin pada kuarter ketiga dengan tembakan 3 angka, dibalas layup oleh Atkinson. 5 menit awal kuarter ketiga, Pelita Jaya memimpin 52-41. Pelita terus melaju menambah margin selisih dan menutup kuarter ketiga dengan unggul 15 angka, 63-48. Indra membuka dengan 3 angka bagi Bima Perkasa.
Regi dan Lohon menjaga jarak keunggulan Pelita. Bima Perkasa terus mendekati melalui poin-poin yang dikumpulkan oleh Jordan Jax, Restu, dan Indra. Keunggulan Pelita menipis 69-62. Tiga angka Wicaksono dan layup Lohon menambah lagi selisih angka. Indra mendekatkan, 3 point Govinda kembali memperlebar jarak. Pelita memimpin 77-64. Regi dan Govinda kembali mendulang poin. Poin Jax dibalas oleh Vincent Kosasi. Pelita menang 83-66. Prawira Bandung sejauh ini sudah menang 4 kali dari 6 game di IBL 2022. Tapi secara progres, mereka masih belum bisa mendekati performa musim lalu. Banyak hal yang harus diperbaiki Prawira selagi liga masih mengalami penundaan, karena seharusnya mereka bisa lebih baik lagi. Pergantian pelatih dari Andrew Yuwadi ke David Singleton sebenarnya diharapkan bisa meningkatkan performa tim. Namun baru satu sisi saja yang tersentuh oleh Coach Dev, yakni memaksimalkan peran pemain muda seperti yang ditunjukkan oleh Yuda Saputra. Namun soal permainan tim secara keseluruhan tampaknya masih butuh waktu lagi, karena penampilan Prawira secara statistik tercatat ada penurunan. Pada musim 2021, Prawira bisa mengoleksi 72,4 PPG, 42,0 RPG, dan 17,5 EPG. Kemudian untuk field goal persentase secara keseluruhan ada di angka 41,5%. Dengan catatan tersebut di musim reguler, Prawira hanya bisa menembus babak playoff, tapi gagal melaju ke semifinal. Jadi sederhananya, mereka harus membuat catatan statistik yang lebih baik agar bisa berprestasi lebih tinggi. Tapi sampai awal musim 2022, mereka belum bisa menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Prawira mencetak rata-rata 69,2 PPG, 44,0 RPG, dan 14,7 EPG. Rata-rata statistik yang nyatanya lebih rendah dibanding pencapaian mereka musim lalu. Namun Prawira masih punya waktu untuk berbenah karena liga sedang mengalami penundaan karena situasi pandemi. Dengan begitu, waktu latihan Prawira bertambah dan mereka bisa memperbaiki kekurangan. Beberapa pemain juga menunjukkan performa terbaik mereka. Salah satunya adalah Abraham Damar Grahita. MVP IBL 2020 tersebut mencetak 10,8 PPG dalam 6 game. Sementara pemain terbaik Prawira justru Yuda Saputra dengan catatan 14,7 PPG. Sementara pemain asing hanya Taj Spencer yang punya penampilan bagus dengan catatan 12,3 PPG dan 13,0 RPG. Prawira harus berbenah kalau mereka ingin lebih baik dari musim lalu. Pemain West Bandit Solo, Rio DC, sudah tampil mengejutkan di musim pertamanya di IBL. Ternyata Rio semakin matang di tahun keduanya. Meski baru 6 laga, namun Rio sepertinya layak dimasukkan sebagai pemain yang improve di IBL tahun 2022. Kalau di total selama musim 2021 kemarin, Rio memainkan 21 pertandingan, dengan rincian 16 pertandingan regular season dan 5 game di playoff. Dari jumlah penampilan tersebut, Rio DC mencetak rata-rata
6,8 ppg, 1,5 rpg, dan 1,8 apg. Sama sekali tidak terlihat kalau dirinya pemain rookie. Beranjak ke tahun kedua bagi Rio dan West Bandits, kali ini mulai terlihat kematangan Rio dengan komposisi tim yang semakin bagus. Dia mencetak 8,8 ppg, 2,2 rpg, dan 3,5 apg. Rio diturunkan selama 20,2 menit per game dalam 6 pertandingan sejauh ini. Tidak jarang dalam beberapa game, dia menjadi penentu kemenangan timnya. Kedewasaan Rio berkembang seiring tanggung jawab yang diberikan coach Raul Miguel. Sebab dalam permainan terkadang dia mengisi starter tim yang kini dipimpin presiden klub Gading Martin tersebut. Rio sendiri menjadi ancaman bagi lawan-lawannya karena memiliki kecepatan dan akurasi tembakan jarak jauh yang bagus. Saat tahu ada nama M. Isman Toyib dalam roster DNA Bima Perkasa Yogyakarta, maka semua kaget. Karena center setinggi 203 cm tersebut memasuki usia 37 tahun. Di seri pertama Toyib tidak tampil, namun dia mendapat pujian dari IBL fans ketika muncul di seri kedua di Citra Arena Bandung. Toyib itu timbul dan tenggelam di basket profesional Indonesia. Karena terkadang dia main dan terkadang absen sama sekali di liga profesional. Seperti pada musim tahun 2020. Maklum, selain pemain basket, Toyib juga merupakan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tapi bukan Toyib namanya kalau dia tidak bisa membawa perubahan di tim yang dibelanya. Seperti pada musim 2018-2019, dia menjadi salah satu poin protektor yang mampu menjaga area dalam setapak Jakarta hingga mengantarkan klub tersebut menjadi juara. Sementara di musim 2021, Toyib bermain untuk Bima Perkasa dan membawa tim tersebut sampai ke babak playoff. Kala itu Toyib mencetak 4,2 ppg, 8 rpg, dan 1,1 apg. Dia bisa tampil selama 23 menit per game dalam 16 laga. Karena saat itu pemain seperti Toyib sangat berguna, sebab IBL tidak memakai jasa pemain asing. Berlanjut ke IBL Tokopedia 2022, Bima Perkasa memanggil kembali Toyib setelah kehilangan Galang Gunawan. Tapi Toyib tidak bisa bermain penuh di Bima Perkasa, mengingat kesibukannya. Meski begitu dalam 2 laga di Bandung, Toyib bisa menyumbang 2 PPG dan 3,5 RPG. Toyib tetap tampil bagus meski usianya sudah memasuki 37 tahun. Semoga Toyib menjadi contoh bagi pemain-pemain profesional Indonesia agar mereka bisa menjaga kondisi fisiknya. Tidak salah jika Andara Prastawa Diaksa dijuluki The Wonder Kid, si anak ajaib. Sejak awal penampilannya di ajang Liga Profesional Bola Basket Indonesia, Prastawa memang sudah memukau. Debut profesional dijalani Prastawa dengan luar biasa. Dia membawa Aspak menjadi juara NBL Indonesia 2012-2013. Tahun itu juga dia terpilih sebagai Rookie of the Year dan Sixth Man of the Year. Sejak saat itu pula, julukan The Wonder Kid melekat padanya. Padahal anak ajaibnya kini sudah punya anak, kata Prastawa suatu ketika. Ya,
Ras memang sudah memiliki putri, Naomi Hope Luna Dior. Prastawa memang menunjukkan talenta yang luar biasa. Dia seperti mewarisi kecepatan dan ball handling sang ibu, Julia Rastafari, mantan point guard tim nasional putri yang membawa Indonesia sukses untuk pertama kali merebut medali perak pada SEA Games 91. Sementara akurasi tembakan Prastawa menurun dari sang ayah, Rastafari Horongbala. Dia cepat seperti ibunya dan tembakan akurat seperti ayahnya, kata bos Aspak Irawan Haryono kala itu. Andara Prastawa Diaksa tetap akan melekat dengan julukan anak ajaib. Keajaibannya juga masih dinanti dan diharapkan oleh tim nasional putra Indonesia, serta klubnya Pelita Jaya Bakri. Indra Muhammad, pemain Bima Perkasa Jogja, masuk training camp tim nasional basket Indonesia. Ini bukan pertama kali baginya. Seperti apa persiapan Indra? Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe dulu channel Fakta Dunia IBL. Channel ini akan membahas seputar dunia basket, basket, dan basket. Oke, kita lanjut berita singkat mengenai Indra Muhammad. Punggawa DNA Bima Perkasa Jogja, Indra Muhammad, tidak gentar dalam menghadapi training camp tim nasional basket Indonesia. Indra siap menjalani program latihan yang diberikan Rajkot Roman. Bagi Indra, ini bukan pertama kalinya dipanggil mengikuti training camp tim nasional basket Indonesia di bawah asuhan Coach Rajko. Secara garis besar, Indra sudah tahu akan seperti apa latihannya. Namun soal target, Indra tidak mau terlalu muluk. Terpenting adalah memperlihatkan yang terbaik selama training camp. Dimanapun dan kapan saja, saya harus memberikan segalanya. Karena itu yang diajarkan ke saya sejak kecil, ujar Indra. Selain Indra, tim nasional basket Indonesia juga memanggil pemain lain dari Bima Perkasa Jogja, yakni Ikram Fadil. Berbeda dengan Indra, ini menjadi pemanggilan pertama Ikram di level senior. Selamat Ikram. Demikian berita singkat seputar basket. Nantikan berita menarik lainnya dari kami. Salam. Selamat datang di channel Fakta Dunia IBL. Tentunya kita di sini akan membahas seputar dunia bola basket. Tidak ada yang lain, pokoknya bola basket. Jadi tentunya untuk terus mengetahui update terkini bola basket, jangan sampai tidak subscribe channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai TC atau Training Camp Timnas Bola Basket Indonesia. PP Perbasi melalui Badan Tim Nasional merevisi jadwal training camp atau TC Timnas Bola Basket Indonesia. Rencana awal tim yang dipersiapkan menatap window kedua kualifikasi FIBA World Cup 2023 Grup C Zona Asia akan digelar di Jogja. Namun menyusul perkembangan kompetisi terkini, pelaksanaan TC dimajukan dan berubah tempat menjadi di Jakarta.
Pada 9 Februari, semua pemain yang dipanggil TC akan mulai masuk hotel untuk diinapkan di sana. Sampai keberangkatan tim, yakni tanggal 20 Februari ke Arab Saudi. Berangkat ke Arab Saudi rencananya pada tanggal 20 Februari malam, ungkap Sekretaris BTN Cyrus Harsanitias. Ya, TC Timnas Bola Basket Indonesia digelar lebih cepat karena berubahnya jadwal IPL. Seperti kita ketahui bersama bahwa jadwal seri kedua Bandung tidak bisa dieksekusi sampai tuntas demi keselamatan, menyusul banyaknya pemain yang terpapar COVID. Penundaan ini berimbas pada jadwal seri berikutnya, yakni di Jogja. Situasi tersebut membuat IBL memutuskan bahwa lanjutan kompetisi dieksekusi pada bulan Maret nanti, sambil memberikan waktu bagi tim dan pemain memulihkan diri pasca terganggu COVID-19. Pada window kedua kualifikasi FIBA World Cup 2023, perjuangan Timnas Bola Basket Indonesia akan diawali dengan menantang tuan rumah Arab Saudi. Pertandingan ini akan digelar di Jeddah pada tanggal 24 Februari. Kemudian untuk melawan Jordania akan dilaksanakan di Amman 3 hari kemudian. Untuk menghadapi dua pertandingan di bulan Februari ini, tim bola basket Indonesia akan diperkuat pemain yang ada di luar negeri, di antaranya Lester, Brandon, dan Agassi. Ketiganya sudah tiba di Jakarta dan akan dipastikan membela timnas di bulan Februari ini. Total ada 21 pemain untuk TC kali ini, tapi yang akan diberangkatkan ke Arab nanti 12 pemain. Kami sengaja memanggil nama sebanyak ini untuk berjaga-jaga, misal di perjalanan ada yang positif atau cedera. Harapan dari BTN untuk dua pertandingan ini adalah meraih hasil yang maksimal dan harus lebih baik dari hasil yang didapatkan di window pertama kualifikasi FIBA World Cup 2023, ujar Cyrus yang juga bendahara umum PP Perbasi. Ya, seperti yang sudah kita tahu, pada window pertama lalu, Andakara Prastawa dan kawan-kawan menelan dua kali kekalahan. Keduanya diterima dari Lebanon pada bulan November dengan skor 38-96 dan 64-110. Selama mempersiapkan diri di Jakarta, Timnas Bola Basket Indonesia menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Selama tinggal di hotel, para pemain dan official tim tidak bisa berinteraksi secara fisik dengan penghuni hotel lainnya. Demikian juga selama latihan.